Wa uzkur idistasqa Musa ay talabas suqya liqaumihi wa qad atashu fiddi fa qulna adrib bi 'asaka al-hajar wa huwa alladhi farra bi thawbihi khabibun murabba'un qara'sir rajuli rukhan aw kadzan fadarabah fan fajarat insyaqqat wasalat minhu isnata asyrat aina bi'adadil asbab qad alima kullu unasin sabtun minhum mashrabahum mawdi' syurbahum fala yushrikhum fihi ghairahum wa qulna lahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin hala mu'akkidatun li'amidiha min asiyin bikasril musallasa absad wa izkultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin ay naw'un minhu wahidin wa huwa al-manna wa s-sanwa fad'u lana rabbaka yukhrij lana shay'an mimma tumbitul ardu min lil bayan baqliha wa kisaiha wa fumiha hintatiha wa adasiha wa basaliha qala lahum Musa atastabdiluna alladhi huwa adna akhas billadhi huwa khair ashrab ay atakhuzunahu badalahu wal hamzatu lil inkari fa abaw an yarji'u fad'a Allah ta'ala fa qala ta'ala ihbitu inzilu misra minal amsal fa inna lakum fihi ma sa'altum minan nabati wa duribat ju'adat alaihimuz zulla az-zul wal hud wal maskana ay asarul faq minas sukun wal khidhi fa hiya lazimatun lahum wa in kanu agniya luzumud darahim al madlub lisaqtah wa ba'u raja'u bi ghadabin min Allah dhalik ay ad-darbu wal ghadab bi annahum ay bi sababi annahum kanu yaquluna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina ka Zakariya wa Yahya bi ghairil haqq ay zulman dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun yatajawazuna al-hadd fil ma'asi wa qarrarahu lit-ta'kid wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-60 ini Allah Subhanahu wa taala ya akan menjelaskan kembali tentang bagaimana ya dakwah yang dilanjutkan oleh Nabi Musa ini kepada kaum Bani Israel. Ya. Dalam firman-Nya Allah katakan wa di sini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalal Al-Mahalli maksudnya adalah uzkur. Ya, artinya ingatlah. Dan ingatlah ya izistasqa Musa pada saat Nabi Musa alaihi salam ya meminta apa air untuk minum ya ai talabas suqya Nabi Musa meminta air ini untuk siapa untuk kaumnya ya liqaumihi untuk kaumnya. Kenapa Nabi Musa meminta air kepada Allah ya untuk kaumnya? Wa qad atashu fiddi ya yang mana kaumnya atau para pengikutnya saat itu memang dalam keadaan haus yang sangat ya pada saat mereka berada di suatu yang namanya tih ya suatu tempat ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala ketika ya seorang nabinya, seorang utusannya ya meminta kepada Allah untuk siapa? Untuk kaumnya yang sedang kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya kepada para nabinya dengan diberikannya berupa mukjizat ya. Apa mukjizat yang Allah suruh kepada Nabi Musa?
Allah perintahkan faqul nadrib bi asakal hajar. Ya, kami berfirman kata Allah, ya, idrib bi asakal hajar. Pukul itu batu dengan tongkat yang kamu punya. Ya. Allah suruh apain? Pukul itu batu dengan tongkat yang kamu punya. Ya. Nah, ini kalau secara logika, kalau kita punya tongkat, batu kita pukul pakai tongkat, yang kalah apa? Tongkat yang patah kan begitu. Ya. Ya batu dipukul, ya, pakai kayu ya kalah kayu. Ya, gitu. Nah, hajar di sini maksudnya ya batu apa? Wa huwal ladzi farra bi saubihi. Ya, batu yang dipukulkan oleh Nabi Musa atas perintah Allah. Ya, ini adalah batu yang pernah ya membawa lari baju Nabi Musa. Ya. Jadi dalam riwayat dikatakan Nabi Musa itu ya seorang yang sangat apa? Pemalu. Ya. Nabi Musa orangnya pemalunya sangat luar biasa. Sehingga beliau tidak mau satu jengkal pun tubuhnya itu dilihat oleh siapa? Oleh orang lain. Ya. Oleh orang lain. Ya. Dalam kisah diceritakan suatu saat Nabi Musa ini ya difitnah oleh orang-orang Bani Israel. Ya, ya biasa Pak, orang kalau musuh dia benar aja salah, apalagi dia salah kan begitu. Ya. Itu orang-orang Bani Israel ini kurang ajarnya, ya, karena Nabi Musa adalah seorang nabi yang sangat memiliki makhluk yang luar biasa, ya. Yang padahal Nabi Musa tuh orangnya enggak mau pokoknya satu titik pun anggota tubuhnya kalau bisa jangan dilihat sama orang. Ya, gitu. Nah, ini orang-orang Bani Israel menyebarkan apa? Fitnah. Ya. Mereka katakan, "Hei, kaum Bani Israel, ente tahu enggak? Kalian tahu enggak?" kata Bani Israel. "Kenapa itu Nabi Musa, si Musa katanya enggak nabi dibilang. Dibilangnya Musa aja kan kurang ajar ya." Ya. Kata dia itu Musa, ya. Dia enggak mau kelihatan tubuhnya atau badannya sedikit pun. Lo tahu kenapa coba? Karena asal lo tahu aja badannya itu jelek banget. Ya, penuh dengan luka, penuh dengan berbagai macam penyakit yang ada. Ya, dia enggak mau kalau kita tahu. Ya, kalau kita tahu dia merasa aib. Ya, kenapa? Karena dia sudah mengaku sebagai nabi. Kok nabi badannya jelek banget kan begitu? Ya, nah disinilah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, singkat cerita, suatu saat Nabi Musa akan mandi, ya, mandi, ya, biasa dong, orang kalau mandi biasanya ngapain? Buka baju kan begitu, ya. Nah Nabi Musa ini pada saat dia mau mandi, dia mencari tempat tuh yang sangat jauh dan kiranya itu nggak bakal ada orang yang tahu. Kalau Nabi Musa lagi mandi di situ tuh, ya. Tapi di sini saat Nabi Musa akan mandi, dia menanggalkan pakaiannya, ya, atau menanggalkan atau buka bajunya. Tuh baju ditaruh di atas batu, ya. Baju itu taruh di mana? Di atas batu. Subhanallah, Allah punya cara, ya. Allah akan menunjukkan atau menjawab fitnah yang disebarluaskan oleh orang-orang Bani Israel saat itu yang mengatakan Nabi Musa enggak mau kelihatan tubuhnya lantaran Nabi Musa punya penyakit yang menjijikkan dalam tubuhnya itu. Ya. Itu batu ketika Nabi Musa habis selesai mandi, ya, saat Nabi Musa akan mengambil batu, itu batu lari, Pak. Ya. Batu itu apa? Lari. Ya, Nabi Musa mengejar tuh batu yang tadi. Ya, ya Hajar, saubi, kata Nabi Musa. Ya, ya Hajar, saubi. Ya, ay batu baju gue, bahasa kitanya tuh. Ya, sampai berkali-kali dikejar tuh batu, makin kencang tuh lari itu batu dikejar oleh Nabi Musa. Ya, suatu saat tuh sampailah di tengah-tengah yang mana di situ berkumpul orang-orang Bani Israel. Ya. Di situ nampak kelihatan itu batu, subhanallah, ketika orang Bani Israel lagi ngumpul banyak, diberhenti di situ. Ya, diberhenti. Ngapain sih diberhenti?
untuk memperlihatkan kepada orang wali Israel, Nuh, lu lihat badan Nabi Musa itu. Yang lu kira badan Nabi Musa penuh penyakit jelek dengan berbagai macam aib yang ada. Tuh, kalian bisa lihat. Ya, begitu mereka melihat subhanallah, ya, ternyata apa? Badan Nabi Musa tidak seperti apa yang mereka fitnahkan. Ya, tidak seperti apa yang mereka sangka. Ya, itu batu tahu lagi diberhenti ketika orang-orang Bani Israel lagi ngapain? Lagi ngumpul. Nah, disitulah dikatakan, makanya oleh Al-Imam Jaluddin As-Suyuti dan Jalud Al-Mahalli mengatakan, itu batu yang pernah bawa lari baju ente dulu. Ya, kata Allah, idrib bi'asakal hajar. Ya, pukul itu batu dengan tongkat yang kamu punya. Ya, nah itulah sejarah daripada batu yang pernah membawa apa? Bajunya Nabi Musa saat Nabi Musa lagi mandi, ya. Tuh. Ya, kalau kita, Pak, biasanya kan baju kita hilang kalau lagi mandi diapain? Diumpetin sama teman kita kan, ya. Biasanya diumpet atau dibuang gitu. Nah, kita bingung, pelanjang bulat. Ya. Ini ya, Nabi Musa tuh berlari, Pak, mohon maaf, dalam keadaan bugil. Ya. Bugil itu memang karena perintah Allah, tenang Musa. Ya, secara zahir, ya, memang kau kelihatan, ya, tidak berpakaian, tapi hakikatnya mereka enggak melihat kau telanjang. Tapi yang akan aku buktikan, kata Allah, mereka biar tahu kalau fitnah yang mereka sebarkan selama ini adalah sabar, salah besar. Tuh, ya. Makanya, ya, dibuktikan oleh Allah dengan apa? Dengan diberikannya mukjizat itu. Batu tadi dipukul kembali oleh siapa? Oleh Nabi Musa, lantaran Nabi Musa ngapain? Ya, meminta air untuk kaumnya yang sedang kehausan saat mereka berada di mana? Di Tih, suatu daerah atau kota yang namanya Tih. Ya, itu baik. Nah, bagaimana bentuk batu ini? Di sini dijelaskan khafifun. Ya, itu batu bentuknya apa tuh? Sangat ringan. Ya, berat kagak. Ya, enteng juga kagak tuh batu. Ya, murabak bentuknya 4 persegi panjang. Ya, itu. Karo sirrajul seperti pala seorang laki-laki. Ya, ya enggak gede dong. Ya kan segede gedenya pala orang siapa sih? Tuh, ya, itu batu bentuknya itu ya. Au kazani fadarbahu, maka tuh ketika dipukul tuh batu oleh siapa? Oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, fan fajarat. Ya, ai insyaqqat wasalat. Tahu-tahu tuh air apa? Batu itu memuncratkan atau mengeluarkan air itu, Pak. Ya. Itu mukjizat tuh namanya itu. Ya. Ya. Coba kalau kita mukulin apaan tuh di ember pakai tongkat ya, embernya pecah keluar air benar. Ya. Tapi embernya itu memang harus ada airnya, ya. Tapi ini sebuah batu. Ya, yang subhanallah, ya. Dengan mukjizat yang Allah berikan ketika dipukul oleh Nabi Musa itu batu, ngapain? Mengeluarkan apa? Memuncratkan air, ya. Dan subhanallahnya itu air yang keluar dari batu tadi minhu isnata asyrata aina. Tuh, ya. Ada 12 mata air yang keluar dari batu tersebut tuh. Ya, lah kenapa kok ada 12 sini? Ya. Tuh. 12 apa? 12 mata air, 12 pancuran air yang keluar dari batu. Bi'adadil asbat. Ya, disesuaikan dengan kabilah atau suku yang ada pada saat itu, ada 12 apa? 12 suku Bani Israel. Ya. Nah, 12 suku ini, Bapak sekalian, diambil dari putra-putra Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Ya, kita tahu Nabi Ya'qub itu punya istri berapa? Nabi Ya'qub istrinya ada berapa? Berapa Nabi Ya'qub istrinya? Ada 4. Ya. Ada 4 istri Nabi Ya'qub itu, ya. 2 wanita biasa, yang 2 budak. Ya. Yang wanita biasa itu namanya ya Lia, kalau bahasa kita Lia. Ya. Tuh. Nah, dari istri Lia ini melahirkan ada 6 orang anak. Ya, ada 6 orang anak. Istri pertama nih namanya Lia kalau bahasa kita. Ya, 6 orang anak. Siapa anak-anaknya itu?
anaknya adalah yang pertama Ruben. Ya, kan namanya barat nih, namanya dulu orang dulu mau begini. Ya, Nabi Musa kan namanya orang barat, Ustaz. Bukan Ruben. Ya. Tuh. Yang kedua namanya ya Lu'ay. Ya. Kemudian yang ketiga namanya Syam'un. Ya, yang keempat namanya Zabulon. Ya, yang kelima namanya Yehud dan yang keenam namanya siapa? Yashab. Ya. Itu enam orang anak yang dilahirkan dari istri siapa? Nabi Yakub yang pertama yang namanya Lia. Ya, tuh. Nah, dari istri yang kedua yang namanya Rahil, ya. Ini punya anak dua. Siapa itu anak dari Rahil? Siapa? Yusuf. Iya. Yusuf bukan Yusuf tukang sayuran, bukan ya? Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf dan Bunyamin, ya. Ini dua anak ini anaknya baik banget. Ya, beda sama anaknya Lia yang 6 tadi nakal-nakal. Ya, itu 6. 6 tambah 2 berapa? 8. Ya. Nah, dari istri yang ketiga, ya, yang merupakan budak dari Lia adalah namanya Zalpa. Ya. Zalpa ini dikaruniai dua orang anak. Yang pertama namanya Gad, yang kedua namanya Ashir. Ya, ini anak budak, budaknya siapa? Budaknya si Lia tadi. Ya. 6 tambah 2 berapa? 10. Ya. Nah, yang terakhir budak dari Rahil adalah Balha. Ya, Balha ini punya anak dua juga. Siapa anaknya namanya? Ya. Don dan Nafraj. Ya, jadi berapa itu? 12. Ya. Nah, ini disesuaikan dengan jumlah keturunan yang dilahirkan oleh Nabi Yakub, ya, berjumlah berapa? 12, ya. Keluarga ataupun keturunan Nabi Yakub mendapat julukan sabat. Ya, maaf, mendapat julukan asbat. Kenapa coba? Ini mendapat julukan asbat. Ya. Para ahli tafsir menjelaskan, ya, keluarga Nabi Yakub mendapatkan gelar asbat di sini karena dari keturunan-keturunannya ini banyak yang menjadi siapa? Menjadi apa? Nabi. Ya, jadi siapa? Jadi nabi. Ya. Ada katakan asbatan umama. Ya, itu. Ya, karena banyaknya dari keturunan beliau yang menjadi nabi dan rasul, maka mendapat julukan asbat, ya. Nah, ini air yang keluar, Pak. Ya, ketika dipukul di batu oleh Nabi Musa dan memuncratkan air sebanyak 12, ya, disesuaikan dengan jumlah kabilah yang ada 12 kabilah. Tuh, ya. Kemudian qad alima kullu unasin, ya, sungguh semua orang yang ada tuh, ya, yang menjadi pengikut Nabi Musa saat itu, mereka sudah apa? Mereka sudah tahu, ya, sahabat minhum. Apa yang mereka sudah tahu? Mashrobahum. Apa itu mashrobahum? Tempat di mana mereka harus minum. Ya. Jadi enggak berputar. Ya kan? Jangan enggak ketahuan kok ada 12. Ya, contohnya Pak Mauludan makan senampan berapa? Berempat. Berarti kita untuk 10 nampan perlu berapa orang? Senampan berempat. Ada 10 nampan, berarti kita perlu berapa orang? 40. Ya. Udah 40, dari panitia bilang senampan berempat, 40 orang sini, jangan kayak berebutan. Ya. Udah pasti kebagian semua kan begitu. Ya, senampan berempat, empat. Mau sama siapa urusan lu? Ya, yang penting senampan berempat, ya. Nah, ini air yang keluar dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa itu keluar sehingga mereka udah tahu, ya, qad alima apa masyrabahum, di mana tempat, ya, dia itu harus minum tuh, ya. Maudhi syarbahum tuh, fala yusyrikhum fihi ghairahum tuh, sehingga tidak akan terjadi yang namanya harus apa? Rebutan, ya. Kalau rebutan gimana dong? Ya, kalau rebutan berapi itu, ya, itu akan terjadi yang namanya yang kuat yang banyakkan minum, kan begitu, ya, yang gemuk yang banyakkan minum, yang gede yang banyakkan minum, kan begitu, ya, pokoknya setiap kabilah ini sudah dikasih jatah tempat minumnya,
Jangan sekali-kali ya Bunyamin ngambil tempatnya Yusuf, ya. Jangan sekali-kali ya Samson mengambil tempatnya Ruben. Itu udah bagiannya apa ya? Masing-masing itu, ya. Subhanallah, Allah sudah atur sedemikian rupa, ya, itu. Kemudian wa qulna lahum, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan minum kepada mereka, ya, udah kenyang mereka, pasti dong bukan hanya minum yang Allah kasih, ya, Allah pun melanjutkan firman-Nya. Apa kata Allah? Kulu washrabu mir rizqillah, makan dan minumlah min rizqillah, dari rezeki yang Allah berikan. Tuh, ya, kita ingat, Pak, yang namanya rezeki itu dari siapa? Dari Allah, ya, bukan dari atasan kita, bukan dari manusia, ya. Kita jangan bilang alhamdulillah dapat rezeki dari si Ano, jangan, ya. Si Ano itu yang kita bilang hanyalah perantara, ya, dititipin, ya. Kayak saya, maaf ya, saya habis ngajar dikasih amplop sama bapak yang sering ngasih saya amplop tuh, ya. Maaf, saya yakin itu amplop bukan dari kantong ini, ya. Maaf ya. Dari siapa? Kan dari masjid yang contohnya begitu, ya. Hanya merupakan amanah, ya. Itu makanya seringkali Allah katakan, ya, rezeki yang kita terima itu dari siapa? Dari Allah. Makanya enggak ada istilah yang namanya rezeki itu ketuker, enggak ada, ya. Jangan kita nyangka tuh Allah bakal ngapain, ngurangin, apalagi salah ngasih rezeki kepada si A dikasih ke B. Bisa terjadi enggak? Enggak akan terjadi, Pak. Ya, ya, contoh gampang lah. Ya, sekarang orang yang namanya tempat-tempat kuliner di mana aja kan sekarang berentet banyak kan. Ya, kayak di parkiran depan tuh. Ya, kuliner banyak kan. Ya, itu yang jualan ada berapa apa namanya? Macam jenis yang sama itu ada enggak sini? Ada yang jualan yang geprek ada enggak? Ada enggak yang jualan yang geprek itu? Ada berapa tempat yang jualan yang geprek itu? Ya, taruhlah 3. Ya. Tukang ayam geprek yang ada 3 itu jangan merasa takut. Ya, ada 3 tukang ayam geprek itu kagak laku dah. Jangan. Ya. Itu yang namanya rezeki, Pak, udah pasti Allah sudah tentuin bagian-bagiannya. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, walaqad qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya, dan sungguh kata Allah, kami telah membagi-bagi rezeki kepada kamu untuk kehidupan kamu di mana? Di dunia. Ya, udah ketahuan rezekinya, tapi kadangkala kita yang salah jalan, Pak. Ya, udah tahu tuh rezeki dari Allah, kenapa kita pakai cara yang salah? Apa cara yang salah? Mohon maaf, datang ke dukun, ya, minta sama dukun, ya, Mbah, tolong Mbah tuh, dagangan saya biar laris nih, kenapa? Ada saingan banyak, Mbah, tuh. Ya, emang tuh dukun bisa ngasih rezeki? Gak bisa, ya. Ya, kadangkala bisa sih dapat, benar dia lancar. Bukan berarti itu dari dukun, bukan. Itu kebetulan. Tapi ingat, kita mendapatkan rezeki dengan atau namanya sesuatu yang dicari dengan jalan yang salah, kesananya pasti akan apa? Salah terus. Ya. Jangan mentang-mentang tuh dagangan ente laku, orang lain gak laku, ente menyangka ini rezeki saya. Ya, rezeki ente, tapi ente carinya dengan jalan yang salah. Ya. Jangan, Pak. Sebanyak apapun usaha yang orang kerjakan sama seperti kita, jangan pernah ada terdetik di hati kita takut kalah, gak kebagian rezeki. Jangan. Ya, pasti rezeki itu enggak bakal apa ketukar. Allah udah bagi-bagi rezeki. Ya, yang penting kita jangan salah mencari rezeki tersebut tuh. Ya. Jadi sekali lagi, rezeki di sini Allah sudah katakan min rizqillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kepada orang-orang ya Bani Israel, mereka saja Allah katakan kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah dari rezeki yang kami berikan, kata Allah. Tapi ingat, wala taqsaw fil ardi mufsidin, dan jangan sekali-kali
kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, kerusakan maksudnya apa tuh? Tadi itu ya, pakai jalan yang salah, pakai dukun, ya, pakai anu, pakai ini tuh, jangan Pak. Ingat Pak, itu syirik namanya tuh. Ya, syirik apa sih syirik? Menduakan, ya. Pak, Bapak punya istri enggak di rumah? Punya istri enggak, Pak? Mau enggak Bapak diduain sama istri Bapak? Enggak mau. Ya. Enggak mau kita, ya. Istri juga mau enggak diduain sama kita? Enggak mau. Ya. Allah pun demikian. Ya, kalau kita berbuat sesuatu atau meyakini sesuatu ada kekuatan lain selain Allah, berarti kita itu apa? Syirik, ya. Syirik itu adalah min akbaril kaba'ir. Di antara dosa besar yang paling besar, ya, yang Nabi katakan inna min akbaril kaba'ir, ya, di antara dosa yang paling besar, dan dosa paling besar itu enggak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah tidak akan mengampuni hamba-hambanya yang berbuat syirik kepadaku, tapi aku akan mengampuni, ya, hamba-Ku yang berbuat dosa selain syirik. Artinya sebesar apapun dosa kita lakukan selain syirik, masih ada kesempatan Allah bakal apa? Allah bakal ampuni dosa-dosa kita. Ya, baik. Halun mu'akkadatun, ya, li'amiliha, ya. Nah, kata di sini, ya, merupakan hal sebagai apa? Penguat li'amiliha, ya, bagi yang melakukannya, ya. Man asa bikasil musallasah absan. Artinya perbuatan yang akan mereka lakukan itu, ya, kalau masih melakukan perbuatan itu berarti perbuatan itu benar-benar perbuatan yang sangat zalim. Ya, kenapa? Allah sudah kasih minum, kasih makan kepada mereka, tapi kalau masih aja ente berbuat kerusakan di muka bumi ini, berarti ente benar-benar dah kalau bahasa kita ini. Ya, enggak tahu diuntung, enggak tahu punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai ketika Allah memberikan kepada kita rezeki, kita lupa kepada yang memberi rezeki. Ya, tapi memang kita kebanyakan seringkali berterima kasih kepada yang diamanahin rezeki. Kita lupa kepada yang siapa yang memberi rezeki. Ya, ya Allah, makasih banget ya, untung ada ente. Kalau enggak ada ente, anak-anak itu mati kelaparan tuh. Jangan. Ya. Makasih banget pertama, terima kasih kepada Allah. Syukur alhamdulillah, ya. Untung ada ente gitu, ya. Jangan makasih ya untung ada ente. Allah dulu. Ya, alhamdulillah untung ada ente. Itu enggak masalah. Ya. Puji Allah dulu baru puji siapa? Makhluk. Jangan makhluk dulu baru Allah, terbalik kita. Ya, kenapa? Karena yang namanya pujian itu buat siapa? Alhamdulillah. Ya, pujian itu hanya layak pantas untuk siapa? Untuk Allah. Ya, enggak ada alhamdulillah. Ya, yang ada adalah alhamdulillah. Banyak makanya dalam Al-Qur'an di ayat-ayat atau di awal surah itu dimulai dengan alhamdulillah. Ya, untuk menegaskan pujian itu benar-benar hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan enggak boleh, Pak. Kita berterima kasih, syukur sama manusia boleh. Ya, tapi jangan lupain yang pertama kita syukur kepada Allah terlebih dahulu. Ya, apapun yang kita dapati, kecil atau besar yang kita dapati, ya, kita harus bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita enggak bersyukur kepada Allah, Allah juga enggak bakal miskin sebenarnya. Ya. Wa man lam yashkur fa innallaha apa? Ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, jika kalian enggak mau syukur kepada Allah, ya Allah bilang, fa innallaha ghaniyyun. Allah itu tetap kaya. Ya, Allah itu tetap apa? Tetap punya segalanya. Ya, tuh. Makanya dalam ucapan hamdalah, ya, kita sering bilang alhamdulillah.
segala puji bagi Allah. Ada ulama mengatakan dalam sebuah ucapannya, mukaddimah pidato, dia suka mengucapkan alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdal hamidin. Ya, segala puji Allah yang apa? Tidak akan pernah berkurang pujiannya bagi orang yang tidak memujinya, atau bagi hamba yang tidak memujinya. Tuh. Kita, Pak, ya, kalau kita ingin jadi orang yang serba sempurna, berarti kan apa yang kita pengen harus ada. Ya. Kalau Allah enggak demikian. Ya. Meskipun Allah enggak dipuji, meskipun Allah enggak disembah, Allah enggak rugi sebenarnya. Ya, rugi enggak Allah? Ya enggak. Kan saya tanya, yang perlu sama Allah, kita perlu sama Allah, apa Allah perlu sama kita? Yang perlu kita sama Allah, apa Allah perlu kita? Kita yang perlu sama Allah, Pak. Ya. Allah mah enggak perlu kita. Ya. Pernah Allah minta pertolongan? Enggak pernah. Ya, pernah Allah minta bantuan? Enggak pernah. Ya. Hadis mengatakan kalau mau minta bantuan, minta bantuan kepada siapa? Kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, apabila kamu minta bantuan, maka minta bantuanlah kepada Allah. Ya. Jangan minta kepada siapa? Kepada yang lainnya. Kenapa? Karena Allah itu ya zat yang maha segalanya. Allah kaya juga. Allah punya ilmu, punya harta, punya kekuasaan. Allah pantas dibilang kaya apa? Pantas. Ini semua jagat raya yang ada ini punya siapa? Punya Allah. Emang pernah kita ngebangun bumi? Pernah gak kita ngebangun bumi? Gak pernah. Bumi yang ada kita apain? Kita isi dengan bangunan-bangunan, bukan kita ngebangun bumi. Kita bangun rumah tuh di bumi, ya. Kita bangun gedung, kita bangun apartemen, kita bangun ini, kita bangun itu. Itu kita bangun di atas tanah siapa? Bumi Allah. Ya, bukan di atas bumi pemerintah, bukan di atas bumi kita. Ya, tapi kita masih ada perasaan ingin memiliki tanah siapa itu? Tanah gue. Mana buktinya? Ya, ada sertifikatnya kan gitu. Ya. Tuh, udah enggak pernah membangun, enggak pernah membuat, ngakuin. Ya kan? Ya enggak apa-apa, karena itu adalah memang Allah berikan kepada siapa? Kepada makhluk yang namanya manusia. Ya. Nah, oleh karenanya, Pak, ya, ketika kita mendapatkan rezeki, sekali lagi saya katakan besar atau kecil, pertama kita harus ucapkan terima kasih kepada Allah terlebih dahulu, yang kemudian kedua baru kita berterima kasih kepada Allah kepada manusia. Dengan demikian maka ya kita akan menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Ya, memang Allah sudah katakan dikit banget hamba gue yang mau bersyukur. Ya, wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah. Ya, coba kita mau dijadiin yang dikit apa yang banyak? Mau jadi yang dikit apa yang banyak? Hah? Yang dikit. Kenapa? Yang sedikit itu yang mau bersyukur, yang banyak mau bersyukur. Ya. Jangan salah, kalau rezeki mau banyak gitu. Ya, kalau mas kelompok syukur, mudah-mudahan kelompok yang sedikit. Kenapa? Ya, sedikit sekali Allah bilang di antara hamba-hamba-Ku yang mau bersyukur. Makanya doa diajarkan, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami ke dalam kelompok orang-orang sedikit, artinya kelompok orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita, ya, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin, wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, sedikit saja kita pelajari satu ayat cukup. Ya, mudah-mudahan satu ayat yang kita baca, sedikit yang kita pelajari, tapi bisa kita serap. Ya, kita pahami, ya, kemudian kita hayati, kemudian kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Ya, itu namanya ilmu yang bermanfaat.
ya, sehingga apa yang kita pelajari ini benar-benar bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Ramon tanya.